Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang kali ini saya lagi ada garapan TV LG plasma jadul 42 jadul ya. Nah, mesinnya seperti ini sahabat. Sangat rumit sekali, serumit kehidupanku. Nah, ini untuk kerusakannya sudah diketemukan dan ini untuk mainboardnya. Seperti ini bentuknya ya. Kerusakannya ada di STK ini ya. Kita sudah bongkar. Nah, ini STK-nya. Kita akan cek untuk yang konsletnya. Dan ini pas begitu dibuka langsung kelihatan ya, ada gosong di bagian RGB-nya. Nah, ini langsung kelihatan konslet ya. Jika diukur dari drain ke source. Nah, ini yang dua ini dioda ya, dioda SF. Kita cek yang lainnya juga. Di sini yang belakang aman. Nah, yang depan ini yang konslet ya. Nah, yang dua yang ini yang kita cek mengalami short. Dan nanti untuk cara mencangkoknya akan saya sertakan di akhir ini ya. Nah, yang ini yang konslet dua ini. Nah, sahabat, ini sudah kita cangkok untuk RGB yang konslet tadi. Dan untuk diodanya aman ya, belum rusak. Nah, untuk mencangkok ini, untuk silikon yang bagian dioda ya, jangan dibuka. Jadi harus pakai cutter, harus dirapihkan terlebih dahulu supaya tidak terganggu ya. Nah, seperti ini. Yang dioda SF nanti akan saya tunjukkan di depan ya. Nah, seperti ini ya sahabat, yang sudah jadi. Oke sahabat, tadi itu sudah kita buatkan untuk cara pemasangannya dan sudah kita tempelkan kembali dan kita coba apakah sudah bisa menyala TV-nya. Nah, alhamdulillah ya, ini TV-nya sudah bisa menyala kembali dengan mencangkok RGB di STK tadi ya sahabat. Nah, ini kita pindah-pindahkan, tidak ada kendala ya. Kalau misalnya RGB-nya tidak kuat, dia tidak akan lama ya. Biasanya sekitar 1 menit, 2 menit langsung jebol lagi. Nah, ini mesinnya seperti ini, sahabat. Oke, sahabat. Untuk perbaikan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.